Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini seperti biasa kita akan mereview mod busit terbaru guys ya. Jadi ini adalah mod busit truk Canter HDL Sulawesi guys. Muatan sawit real ya guys ya. Wow, ini giliran Bang Daeng Muang ini guys untuk membuat mod muatan real ya guys ya. Wow, keren guys. Oke, langsung ya kita hidupkan dulu mesinnya. Untuk suara mesinnya ini seperti ini guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita tes jalan lah guys. Kita langsung tes ya guys ya, untuk muatan realnya ini seperti apa coy. Wow, dan by the way untuk varian dari mod ini pun sudah tersedia 3 varian. Yang pertama ada muatan gayor, yang kedua ada ini guys muatan sawit real ya guys ya. Tapi pun saya kurang tahu juga kalau muatan gayornya itu real atau tidak guys. Waduh, ini gasruk bumper kita coy. Waduh. Dan yang ketiga itu ada varian rataba ya guys ya. Tapi entah muatan apa sih, saya pun kurang tahu guys. Oke, kita lewati saja jalanan ini. Widih, ini muatan sawitnya langsung gerak-gerak gitu ya guys ya. Coba kita langsung tes oleng guys, apakah bisa jatuh atau tidak guys. Widih, wow. Ini karena truknya bak mati guys, bukan dump truck. Jadi kita bongkar muatannya nanti agak di gaspol sedikit ya guys ya, setelah dibuka bak belakangnya coy. Oke, mantap guys. Coba kita tes oleng saja guys ya. Kita tes oleng sampai ada sawitnya yang terjatuh guys. Oke, langsung kita oleng guys. Wow, waduh, nabrak coy. Wih, sawitnya langsung berterbangan guys. Wah, mencelat coy. Widih. Oke, langsung kita tes untuk animasi keseluruhannya guys. Untuk animasi pertamanya ini kabinnya dijungkitkan. Oh, kita mundur dulu lah guys. Kita mundur dulu. Waduh, ini malah tersangkut coy truk kita guys. Waduh, gimana guys? Oke, mungkin kita derek ulang saja guys. Oh iya, ini mau di offline. Kita ulangi saja lah guys dari awal. Oke guys, jadi ini kita sudah mengulanginya lagi dari awal. Langsung saja kita tes untuk animasi keseluruhannya guys. Untuk animasi pertamanya, ini animasi pertamanya kabinnya dijungkitkan. Untuk animasi keduanya, animasi wow, ternyata ini bumpernya udah hidrolikan dong. Kenapa nggak dari tadi pas gasruk kita naikkan ya guys ya bumper depannya guys, padahal ini sudah hidrolik. Untuk animasi pertamanya ini sekalian dengan pintu depannya kanan kiri dibuka. Sementara untuk animasi ketiganya ini wow, ini pengaman sampingnya dinaikkan coy, atau safety side-nya. Oh iya, untuk animasi bukaan pintunya ini mungkin pintu bak belakangnya coy. Waduh, langsung berjatuhan semua ini guys. Widih, untungnya saja langsung kita tutup kembali guys untuk pintu bak belakangnya. Ini muatannya lebih banyak guys ya, muatan sawitnya. Widih, ini saja yang separuh jatuh sudah sebanyak ini guys. Apalagi kalau kita jatuhkan semua ya guys ya, muatan sawitnya. Ini pasti banyak sekali guys muatannya, karena ini truknya long sasis ya guys ya. Baknya pun ini tinggi sekali guys, bak truknya. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya. Kita lanjut jalan saja. Oh, ini untuk headlamp, fog lamp nih guys. Kita cek dulu guys. Lampu rem hidup, lampu mundur hidup, lampu hazardnya pun hidup nih guys. Keren juga guys ya model dari stop lampnya nih cuy, model terbaru guys dari modnya Bang Daeng Muang. Oke, ini bagian sampingnya, depan. Coba kita masuk ke dalam interiornya. Ini pun untuk pada bagian bumper sudah dipasang lampu Proji guys, mini Proji ya guys ya. Kita masuk dalam interiornya. Wow, untuk interiornya ini masih standar guys, tapi untuk pada bagian setirnya saja nih guys sudah diganti menjadi setir racing guys ya. Wipernya ini pun hidup normal guys, kaca spion kanan kiri, instrumen cluster, lampu hazard, tachometer, RPM hidup semuanya nih guys. Serta untuk apanya guys, untuk instrumen cluster lah, rem tangannya pun ini tetap hidup guys. Oke, langsung kita jalan lah guys. Kita langsung tes ya guys ya, untuk bongkar muatan sawitnya nih guys.
sampai habis guys. Kira-kira sebanyak apa guys ya muatan sawitnya? Pasti keren sekali nih cuy. Oke. Wih, untuk tarikan mesinnya ini pun sangat-sangat ringan juga guys. Enggak berat-berat amat cuy. Jadi enak. Ntar untuk remnya. Untuk remnya kita gaspol coba guys. Nah ini. Set. Oke. Enggak pala pakem-pakem amat tapi bisa lah guys untuk ngerem cuy. Coba nih bumpernya kita naikkan. Set. Oke, mantap sekali guys. Supaya enggak gasuk nih guys. Widih. Ini walaupun oh iya, ini pengaman sampingnya juga gasuk guys. Widih. Wow, oke lanjut jalan lagi. Oke. Kita turunkan lagi ya semuanya guys. Wow. Widih. Kita tes oleng saja langsung. Dan untuk suspensinya ini pun suspensi real juga guys. Handlingnya waduh, pindah ke depan semua dong muatannya. Untuk handlingnya ini pun cukup baik juga. Nah ini kita lewati tikungan ekstrim dan tajam-tajam guys. Oke, coba kita tes saja bongkar muatannya di tepi jurang ini guys. Gimana guys ya. Oke, kita ambil ancang-ancang dulu guys untuk tempat bongkar muatannya cuy. Oke, kita ambil kanan pol guys. Oke cuy. Set. Oke, kita maju dikit. Oke, kita mundur dikit guys. Wow. Oke, kita tarik rem tangan. Setelah itu kita buka pintu bak belakang ya guys ya. Gimana nih guys kira-kira? Wow, jatuh semua nih guys. Widih. Wow, banyak sekali guys ya muatannya. Wow. Ini tanpa kita gas sudah berjatuhan semua ya guys ya. Karena ini sawitnya betul-betul bulat guys. Seperti bakso ya guys ya. Muatan sawitnya coy. Wow. Dan tersusun rapi di sini dong. Coba kita turun guys. Kita lihat lebih dekat ya guys ya. Wow. Wow, keren guys. Ini jadi tersusun rapi di sini dong. Widih, jadi seperti susunan apa ya guys ya? Ah, nih. Wow. Jadi seperti bola ini guys. Bisa ditendang-tendang coy sawitnya. Waduh, ini kok dunia nyata auto. Auto apa ini guys kakinya? Kok mendang sawit begini coy. Ini seperti bola dong, bisa ditendang sawitnya. Wow, sangat membagongkan sekali guys. Di luar nalar guys ya, nggak habis pikir coy. Widih. Oke, langsung kita coba masuk kembali ke dalam truknya guys. Kita tutup pintu bak belakangnya. Kita lanjut jalan lagi. Apakah ada perbedaan atau tidak guys untuk tarikan mesinnya setelah bongkar muatan. Waduh. Waduh, malah nyangkut guys truk kita coy. Oh iya, coba kita naikkan untuk wow. Ini ternyata berpengaruh dong. Nah, ini kalau kita turunkan bumpernya, ini jadi benar-benar gasuk guys. Tapi kalau kita naikkan, wow, jadi seperti air suspension ya guys ya. Widih, jadi ini pun kita nggak tersangkut lagi coy. Wah, keren nih guys modnya, kalian wajib coba. Tapi ini kurangnya hanya satu guys. Untuk liverynya, ini liverynya belum tersedia ya guys ya, dari channelnya Bang Tubeless Channel. Jadi ini masih livery polosan guys. Mungkin kalau sudah ada liverynya ini tambah keren dah guys ya. Tambah boys guys truknya. Waduh, mantap coy. Keren guys. Kalian wajib coba nih coy modnya. Oke, tarikan mesinnya nih. Agak memang sedikit apa guys, ada pengaruh setelah kita bongkar muatan. Wah, real juga nih guys untuk detailnya. Nah, ini suspensi realnya. Oke, mungkin untuk review mod busit kali ini sampai di sini saja. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, malah terpuruk nih guys. Wow, keren ya guys ya.